Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ekstrim dimanapun kalian berada, salam sejahtera buat kita semuanya ya. Balik lagi di channel YouTube Ekstrim Motorsport dengan gue Inga dan Kibo sebagai kameramen Ekstrim Motorsport. Nah, kali ini kita baru aja selesai pengerjaan Kawasaki ZX10R milik Om Iwan IWB lah sebutannya ya, IWB. Nah, Iwan Banaran ya teman-teman ya. Nah, kebetulan baru aja selesai pemasangan beberapa part dari WR3 dan juga beberapa aksesoris lainnya. Mungkin langsung kita spill aja satu persatu part apa aja yang udah digantikan di Ekstrim Motorsport ya tentunya teman-teman. Nah, kita spill dari atas ke bawah ya. Nah, salah satunya di sini ada progat dari WR3 untuk ujungnya menggunakan warna merah. Nah, ini progat ini dia plus balancer ya teman-teman ya, jadi bisa meredam untuk getaran gitu. Nah, kita beralih lagi di bagian bawahnya. Di sini ada frame slider dari WR3. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa frame slider dari WR3 ini bahannya berbahan dasar dari engineering polyacetal dan tentunya dia tahan dengan panas dan kuat terhadap benturan ya gitu. Jadi amit-amit kalau crash ini rekomend banget, jadi nggak menghantam body fairing teman-teman ya. Tidak hanya itu, ini cak IWB ya, jadi orangnya itu kalau nge-review biasanya pakai cak-cak, jadi kan memang berlogat-logat Jawa ya teman-teman ya. Di sini juga ada penggantian cover engine atau engine guard dari WR3. Terus juga ada penggantian tutup oli dari WR3 juga berwarna merah. Tidak hanya warna merah aja sih guys ya, kita juga ready untuk warna lainnya, jadi menyesuaikan warna motor teman-teman juga begitu. Terus untuk pengereman belakang ya, kalau ZX10R itu kan dia udah Brembo ya, depannya udah Brembo, tapi yang belakang masih pakai orinya. Jadi yang belakang kita gantikan pakai Brembo. Nah, pakai Brembo 2P 1 piston. Terus selangnya menggunakan selang dari WR3 juga hitam karbon. Bracketnya menggunakan bracket dari WR3. Beserta ada pemanis juga baut-baut titanium dari WR3 berwarna hitam. Nah, tadi pas kesini belum ada pedoknya, jalur pedoknya belum ada, kita kasih juga jalur pedok dari WR3. Terus tadi juga untuk bagian belakang ini masih pakai spakbor ori, jadi terlihat kayak motor bapak-bapak ya teman-teman ya. Jadi biar kita biar terlihat nggak seperti motor bapak-bapak lagi, kita kasih TLTD dari WR3. Jadi ada ya untuk ZX10R dan untuk motor lainnya juga ada. Nah, posisinya seperti ini, bisa dipasang plat juga, bisa di sini ada lubang bisa dikasih sen gitu. Terus ada yang ketinggalan nih, ada juga ten grip. Untuk ten gripnya karena tengah sudah dipasangkan, kita pasangin kanan kiri untuk melindungi paha. Biasanya kan buat ngejepit paha takutnya lecet. Terus juga bisa buat merekat paha kita juga ya teman-teman ya. Oh, satu lagi nih juga belum kita sepil, ada full cap juga dari WR3. Jadi udah nggak perlu lagi untuk pakai kunci untuk isi bensin, jadi tinggal diputer aja. Nah, mempermudah ya, mempersimpel untuk pengisian bensinnya juga. Tinggal diputar. Ini buka, ini tutup. Sangat mudah. Oke. Apalagi yang digantikan, mungkin sampai situ aja. Apa mungkin kita perlu cek sound ya untuk suara knalpotnya ya guys ya, karena dari tadi gua kayaknya tertarik dengan suara knalpot SC di ZX10R nya CIWB ini ya, CIWB, CIWB. Oke guys, nanti mungkin selesai kita cek sound, kita closing aja. Kok nggak apa-apa ya kok ya, dinyalain kok.
Sip, langsung kita gasken bosku. Oke, begitulah suara knalpot dari SC Project di Kawasaki ZX10R nya Cak IWB ya teman-teman ya. Gokil. Ini SC ini emang terkenal dengan bacotnya. Cuman tapi tadi kalau ketika kita belum geber, dia suaranya cukup adem. Ketika kita geber, dia teriaknya kenceng banget ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini aja ya modification dari Kawasaki ZX10R di Extreme Motorsport milik Cak IWB. Selanjutnya ntar kita racunin apa lagi ya teman-teman ya untuk motor ini. Buat teman-teman kira-kira yang cocok diracunin untuk Kawasaki ZX10R nya Cak IWB ini apa, coba komen di kolom komentar biar nanti Cak IWB nya bisa langsung kita racunin dengan part tersebut. Oke, mungkin sekian dari spill modifikasi ZX10R nya Cak IWB. Gua Inga dan Kibo sebagai kameramen Extreme Motorsport undur pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Thank you for watching and see you to the next video. Dadah.